Coba jadi, hitung aja. Antasari masuk penjara kasus pembunuhan. Itu yakin tuh. Ya, tapi udah masuk penjara, Bos. Udah putus. Cang. Makanya Anda tidak saja harus bersih, tapi harus nampak bersih. Anda tidak saja harus betul-betul jujur, tapi nampak jujur. Anda tidak saja harus adil, tapi harus nampak adil. Itulah apa di DPR keluarlah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi, namanya sidang impeachment. Begitu Mahkamah Konstitusi mengatakan ya terbukti presiden bersalah, maka dia bisa dijatuhkan. Dibawa lagi mafia penjualan alat bukti, penjualan rampasan. Banyak, udahlah kita nggak mau membusukkan apa yang sudah terjadi dan karena itu sudah ditemukan. Ya kan, dalam laporan yang saya buat itu 1000 halaman itu, investigasi, menduduh, dan mengatakan ini salah. Dulu saya lakukan, Bos, karena saya tahu saya kebal. Permainan KPK dengan Nazarudin aku bongkar dulu, tapi mereka nggak berani